latihan dulu. Pioni, mari Pioni. Itu bisa di piano kok Pioni. Atin gendutan asap lasin. Ah, udah pulang aja. Emang iya ngomong Atin gendutan. Pulang aja. Gen berapa ini? Gendut. Hahaha. Kayaknya udah lama enggak apa? Lihai. Lihatnya lihai. Apa tuh? Kok kaget banget. Kaget banget loh. Lagi latihan, oke mah lagi latihan. Oh, udah maksudnya enggak kodok ya. Ada lihat besok kok jadi kayaknya kapan aku matanya kan enggak cepet ya Mbak bacanya. Sama. Halo, halo juga. Halo. Tunggu ya. Saltotin. Buset. Atin beda ya sekarang, aku jadi malu. Ya begitulah. Tunggu, tadi Atin udah menyapa kalian. Sabar ya, kita dengerin. Mau masuk. Tadi mau denger, aku bilang mau dengerin jokes Kak Teddy, tapi Kak Teddy-nya malah masuk. Mana? Atin berubah, iya. Ini Atin before after. Bersetujuan yang lihat udah beda aja. Sebel. Kalau Atin waro aku auto ganti Washi. Aku aja yang waro gimana? Sabar, jangan kaget, jangan gundah. Atinnya lagi latihan. Setelah ini Atin akan kembali bersama kalian. Aku kembali. Atin dulu. Atin pakai kacamata. Kacamata. Halo Kanya, halo. Kangen gak sih live bertiga? Berempat, Kathrina, Kak Ais, sama Kak Teddy. Aku sedih deh jadi. Ada Geraldine gendutan sekarang. Heh, anak aja. Nggak gendutan sekarang, dari dulu juga gendut. Enggak, sekarang dulu enggak. Dulu itu berapa lama? Kalau kemarin udah gendut. Kalau dulunya kemarin, minggu lalu udah gendut. Bokemnya kemana? Lagi latihan. You know, practice. Atin agak beda. Namanya siapa Kak? Tebak buah manggis. Siapa namaku manis? Kayaknya udah sembuh. Apa nih? Sembuh apa? Oh iya, udah. Lupa pernah sakit. Halo Kak Ais. Bener ya, udah jajas perempuan ini nyapa. Ada yang bilang halo Kak Ais katanya. Nama kakak Johan ya? Oh ini namanya Bang Jabib. Benar-benar ya. Muka-muka saya seperti bernama Reza kah? Halo Bang Jabib Washiku. So sad. Kayaknya kapan bikin single? Mohon maaf, aku udah bersuami jadi aku udah gak single. Bukannya ini kain ya. Kamu lihat aku ngedance. Kamu akan menyesal ngomong kayak gitu. Kamu akan banting HP-mu. Nama kakak Ronaldo pas. Masya Allah, Ronaldo. Teka-tekinya dong Kak Teddy. Teka-tekinya. Asik, ada yang ngomong loh Cishani. Atin tadi kenapa lagi latihan sayang? Kayaknya kayang yuk, nggak bisa kayang. Kalau sayang bisa. Kak Teddy bearnya mana? Iya. Yeah. Makanan apa yang? Apa? Iya, Cisha ini agak ngembang sekarang memang. Iya, dia minum dikasih baking soda. Aku ini Cisha ini versi dikasih verbipan. Baking soda nggak sih? Ragi nggak sih itu ragi? Makan guys, makan bang. Belum selesai tadi pertanyaannya. Apa tuh? Pertanyaannya Kak Teddy. Oh, apa ya tadi lupa? Coba pikirin lagi. Coba pikirkan lagi. Yang punya showroom hilang. Iya, bentar ya. Yang punya showroom lagi latihan. Janji nggak ragi? Ragi tuh apa? Iya, Kak Teddy lagi makan isi amunisi biar bisa semakin lucu. Biar semakin lucu, biar. Yoi. Ini bokem yang mana? Pada kaget pas join. Ini siapa? Mohon maaf atas kecewaannya. Kak Teddy brokoli katanya. Edi kali. Itu Ede. Kak Teddy Jiko dong. Gue yang gitu-gitu asik. Bukan gak mau, gak bisa. Ini pasti Johan JKT48. Johan siapa sih Johan? Katain Johan mulu. Siapa kek? Alessandra kek? Bella kek? Nama aku Maria Johan, Maria kek? Mercedes Amigos por siempre, aserehe, harehe, jodoh di tangan Tuhan. Umurnya udah berapa kak? Aku baru mau 19. Aku keselok sih. Beti lapea. Kak Jiko kak, gak bisa, aku belum buat. Nanti ya kalau aku udah buat. Aku belum buat. Kaget. Yang kaget, enggak ya, ini enggak dibajak ya showroomnya Kathrina. Kita lagi latihan. Halo Barbara. Kakak yang jual risol ya. Godang. Mirip Kak Jil. Kak Jil. 5 gelombang kanan, 5 gelombang kiri. Aku mirip Kak Jil apanya ya? Perut aku sih bergelombang. Atau make upnya? Jangan dong. Nggak cantik. Nggak boleh gitu. Mulutnya? Barbara cocok lagi. Barbara cocok nih gitu namanya Barbara. Barbara, kamar gue udah suntik insulin belum? Hah? Suntik insulin? Maksudnya? Aku diabetes. Kau open fanbase gak nih mau join? Udah bubar, fanbase-nya udah bubar. Kita harus tetap slay, betul. Apapun yang terjadi, kita harus tetap slay. Bokep mana kak? Lagi latihan. Tadi minta tolong diobrolin sebentar. Ditemenin sebentar. Di belakang ada ya, Denny Cagur. Kak Teddy katanya. Hey. Kak Teddy mirip Mursid. Mursid siapa kak? Lezat dan bergizi. Yang gitu bukan sih, kamu musik. Emang iya? Emang iya? Yang dia masak bekicot bukan? Hah? Yang masak bekicot? Iya. Bekicot tuh? Bekicot. Can you eat bekicot? Iya, enak tau. Escargot itu bagi coy. Escargot iya. Masih ada tuh escargot. Coba cek keranjang kuning, jangan lupa tap 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 tap. Dulu ada game inget gak sih namanya tap tap? Masih ada gak sih? Kak Teddy jualan tartan guys. Tartan tuh apa? Halo Kak Ais apa kabar? Itu namanya Teddy. Teddy bukan Kak Ais. Nama aku Barbara. Barbara aku. Salam kenal dari Barbara. Aduh, showroom gini nggak bisa ngomongin orang ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Kayaknya kapan live TikTok? Nah, itu baru bisa gue ngomongin orang. Anggit banget. Oh, ini dia. Bisa gosip nih, Bes. Kathrina mana? Iya, bentar ya. Kathrina lagi latihan. Aku sedih banget. Bentar, latihan. Bentar. Katanya ini lapar banget kayaknya, katanya. Itu apa bungkus-bungkusnya dimakan? Teddy Cagur. Teddy Cagur. Teddy Cagur. Well, well, well. Mirip Damara. Barbara. Nama aku Barbara. Yang belum kenal aku, nama aku Barbara ya. Barbara. Barbara. Teddy Corbuzier. Teddy Corbuzier. Hai Kak. Hai Kak. Hai Om. Apakah ada yang halal Kak? Tidak ada. Belum Om. Belum ya? Belum bisa dipastikan ya? Iya Om. Barbara membara. Kita butuh asupan jokes kocak Kak Teddy. Ini Kak Teddy, ambil alih. Berjokes-jokes lah. Berjokes-jokes. Oh iya. Superhero. Aku aman. Aku aman. Superhero yang apa? Showroom. Kalau dari bawah makin besar ya. Mantap Kak Chicken Nugget. Hah? Bain mana Bain? Pusing sih baca itu. Iya, terus aku nggak cepat bacanya. Halo, ini. Kamu nggak boleh makan. Nanti tadi aku makan. Iya. Untung aku juga nggak boleh makan. Pasti gitu kan. Hanya nggak no fried food. No fried food. Lagi ada makan, lagi di foto ya. Lagi latihan. Ya di itu di hoy. Oh, to shoot apa? Roulette. Jasa joki SR berapaan? Bisa diomongin lah. Bisa diomongin. Kamu tarlut itu tadi apa? Kayaknya cantik. Cie. Cie Anya. Nanti 5.000-nya ditransfer ya. Kak Teddy rekrut aku dari jalan. Hah? Lu telepon umum. Kayaknya mirip kita tadi. Info locker, oke, info locker. Kita kasih tahu info locker. Locker guys. Nih, info ini Baim, Baim, Baim. Belum bobo Kak, belum. Aku suka tuh bobo. Majalah itu kan? Iya, yes, majalah. Butuh asupan jokes Kak Teddy. Aduh, apa ya? Bayar. Hewan-hewan apa yang nggak sopan? Apa guys? Hah? Hewan nggak sopan? Tuh ngomong hewan-hewan apa yang nggak sopan? Apa ya? Pernah. Apanya? Aku udah WhatsApp. Aku belum. Sibuk aja. Bingung banyak kasih yang ngomong. Geser. Kayaknya belum tahu. Tanya nih. Nah, geser. Iya kan aku kurus. Enggak. Lu emang demen monopoli. Jadi orang enggak duduk sebelah lo. Apa dong hewan apa yang enggak sopan? Apa mana? Mana jawabannya sih? Wah, ini cepet banget. Kita tuh udah agak berumur guys, jadi kayak nggak bisa cepet-cepet bacanya. Iya. Lu kita atasin dulu. Rudy, nyanyi dulu dong. Rudy, Ted. Siapa aja di situ? Adanya. Aku, dirimu, aku, dirinya. Mbak Santi. Bye, hati-hati ya, dadah. Tadi Onel Jikin, sekarang Kathrina, iya. Makanan apa yang besar? Nanya. Makanan apa yang besar? Nasi padang. Kenapa nasi padang? Makanan yang besar. Telur gunung. Telur gunung. Ini asam banget. Mirip Tenggok podcast. Makanya. Masa sih? Amin, rezekinya sama kali. Amin. Tadi nggak mau culik aku di sekolah. Hah? Enggak, lu bisa culik. Daftar aja ntar, gen 11. Jadi sekarang nggak diculik-culik lagi. Asimet. Minuman bobo. Kayaknya makan pilus ya, kriuknya habis ini. Bukan makan kremesan. Apa juga dimakan, hanya mah kayak sebesar ini. Nggak bisa juga pakai. Kapan buka jastip? Jastip. Mau kemana buka jastip? Jadi sama. Erdi kali. Kayak bagi pilusnya. Kremesan guys. Kremesan. Ada yang jawab kutu. Hah? Kutu. Hewan yang kurang ajar. Oh iya tuh. Kutu karena ngidup kepala orang. Lucu kamu. Hewan apa yang hewan to be billionaire? Hewan apa yang kaya kali itu, hewan to be billionaire. Ini sama apa? Roti apa yang kan bisa di scroll. Oh iya sih. Ini di scroll. Tapi tuh cepet turunnya juga. Iya, cepet turunnya. Kita emang nggak bakat jadi selebgram. Iya. Tunggu aku kurus ya, katanya sambil makan. Kremesan. Iya. Parah banget pasti dia lupa katanya. Nggak usah dikasih konten nggak sih? Hewan apa yang nggak bisa bayar parkir? Apa? Kaki 1000. Karena kurang 1000 lagi. Parkirnya 2000. Kenapa? Ya anak ya. Staff untuk perform. Kayaknya jadi nih ada cerita nih. Ada anak sekolah namanya cinta. Kerjaannya minjem pensil, minjem pulpen, minjem penggaris. Kenapa cinta meminjam itu semua? Karena dia butuh cinta. Karena cinta tak harus memiliki. Aku mau ngomong karena cinta itu buta, tapi buat apa kalau dia buta? Karena cinta tak harus memiliki. Katanya ini mirip anaknya Bayimuang. Siapa? Si itu siapa? Siapa anaknya Bayimuang? Bukan, masih kecil. Iya. Siapa namanya? Lupa gue. Kremesan. Justin ya. Siapa? Kremesan emang merek kremesan. Bukan kan, kremesan emang merek. Enggak, kremesan. Kremes. Kerjaan yang pengantin baru mana? Siapa pengantin baru? Kremes. Siapa yang pengantin baru? Desi kali. Oh, Desi. Iya. Sama suaminya lah. Iya nggak sih? Kayaknya lucu banget. Makanan apa yang selalu sehat? Makanan apa yang selalu sehat? Makanan apa yang selalu sehat? Acar. Karena banyak timunnya. Baru makan timun gue tadi. Hewan apa yang suka tawuran? Hewan? Yang suka tawuran tuh katanya. Ayam. Ayam. Iya. Ayam jago. Karena dia bunyinya kok koroyokan. Lagi latihan Katrinanya. Dicatat itu ya, tapi MC ya. Ini lagi kuliah kan sama Bapak Teddy Wijaya, dosen tamu kita hari ini. Hewan-hewan apa yang suka tawuran? Itu makanan yang nggak bisa sakit. Sumpah kan, iya kan, kapan podcast? Jadi kita harusnya dulu tuh apa? Kita tuh rencananya podcast ya, berempat. Acar. Terus yang banyak dua bikin podcast duluan. Jadi aku sama Desi terdampar, terus kita kayak bisa bikin berdua aja, kita takut nggak seru. Podcast apa? Kita bikin podcast apa ya? Iya yuk. Cita-cita tau pengen bikin podcast. Udah ngomong mau rilis podcast, udah nyuruh follow tau dari yang pertama. Ingat ya di zaman jogi-jogiin SR member. Jangan lupa follow ya podcastnya ya, nanti nggak ada. Itulah namanya wacana. Iya. Jadi mau bikin sama Kiki Makabale, terus mereka bikin podcast duluan. Iya, karena kamu lama. Karena enggak, dia nungguin Desi, Desi liburan waktu itu yang ke Liverpool. Ditinggal. Lama lu. Pasar apa yang nggak boleh didatengin? Pasar apa yang nggak boleh didatengin? Pasar Minggu. Pasar anaknya bayi mau pasar. Salah dong Besti. Kiano, iya bener kan? Iya, Kiano. Katet baby face ya, katet baby face. Sering makan kentang dong. kentang kintung. Pasar apa yang nggak boleh didatengin? Pasar apa yang nggak boleh didatengin? Pasar kaget. Pasar orang. Udah punya pasar, jangan didatengin. Ah mau pulang, dadah. Temen. Nyari temen. Udah sini Tet. Joki kah? Iya. Aku namanya Barbara. Salam kenal, guys. Ih, kenapa sih? Merah gitu dong. Merah kan body gak sih? Apa? Ya, udah bilang aku Barbara. Halo Kak Anya. Ya. Dan pengeras rambut. Kotoran apa yang gak pernah salah? Apa? Kotoran yang gak pernah salah. Kotoran nggak pernah salah. Upil, betul. Dia nggak pernah salah. Betul. Saya pakai salad ya. Kakak abang. Abang kamu. Kakak abang. Aku kakak ini abang. Kakak abang. Iya. Apa kakak abang kamu? Gimana sih? Ibu. Dia koyak tadi ya. Apa persamaannya tukang nasi goreng sama tukang mie ayam? Cium. Apa? Persamaannya tukang nasi goreng sama tukang mie ayam? Sama-sama jualan. Iya, sama-sama jualan. Selain itu sama-sama nggak jualan gado-gado. Aku tuh ketawa dalam hati, guys. Aku tuh kayak pengen ketawa tapi kayak nyangkut di sini. Piano, mari. Kalau manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Salah dong. Dengan izin Allah. Kalau nggak diizinin dia nggak salah, guys. Itu benar. Jadi kita live TikTok aja ya, maleman. TikTok siapa tahu? TikTok siapa? Ya aku udah bisa loh, aku udah 1000. Oh iya. Yeah. Boleh lah. Pasar kuit apa sih? Oh, masih nyambung pertanyaan yang tadi. Dadah sayang. Bye Tati ya. Dadah. Udah cantik. Ya kok cantik banget. Makanan pedas menyembuhkan, sambal terapi. Pasar apa? Ada Mbak Santi gitu. Siapa tuh? Mbak Shanti, dia ngomongin Shanti. Izinkan, bukan itu Reza. Mbak Shanti tuh Shanti lagunya gimana sih? Shanti lagunya gimana sih? Lupa. Ih, Shanti lagunya gimana? Shanti menanti. Bukan Shanti penyanyi yang dulu loh. Jangan memilih. Ih, bodoh, bukan. Jangan milih aku. Bukan. Ini dong. Ih, sebel terus aku. Anya Barbara. Yes, my name is Barbara. Gue cantiknya gimana sumpah? Pilihlah aku, itu Kasdayanti. Cantik yang mana lagunya? Kayak ada di ujung lidah, tapi lupa. Pa! Waduh. Suka penghabis, iya aku suka, tapi aku belum nonton yang kedua karena aku takut. Aku penasaran, tapi takut, tapi penasaran, tapi takut. Jadi aku memutuskan untuk takut. Jadi nggak nonton. Pasarnya dulu, jawab apaan? Kata-kata ini pasar orang, soalnya udah punya pasar gitu. Dijelasin, jelasin lagi bingung. Suka pengabdi setan nggak Kak? Iya suka. Jangan lupa visiatin ya. Iya, inget ya. Yang nonton ini ada 4.100 orang, itu harus 4.100-nya ikut video call. Video call-nya berapa sesi tuh? Tolong ya, sampai 100 sesi kalau bisa untuk mengakomodir 4.000 orang ini. Kalian kaget ya buka showroom? Yang muncul falak. Oh. Gitu sih. Siapa yang bisa tebak lagu Shanti yang mana? Masih tetap penasaran. Soalnya aku penasaran. Ini agak delay ya, kayaknya masih ada yang jawab sama-sama nggak jual soto. Iya itu dari tadi. Pertanyaannya. Lagunya Shanti itu menanti. Itu Shani sayang. Aku juga tahu lagu Shani itu menanti. Buat podcast sama Kak Teddy gimana caranya? Superhero yang baru lulus kuliah, sarjana men, hanya memuji ya pikir aku kan mencintai. Yeay, pintar. Yes. Makasih yang nanyain lagi latihan. Iya, bener Kak Rija, makasih. Halo Kak Anhar. Halo Kak Panci Panas, Kak Cikenu, Kak Danar. Kak, mata aku rabun guys, tapi kacamata ini gak ada minusnya. Kaknya kapan Barbara, apa sih? Kok gak jual nasi Kak? Jual apa? Gak jual nasi Kak. Gue gak jualan nasi, gue jualan sepatu. Ntar kalau ada yang mau sepatu, mampir ya ke Instagramnya. Aku pulang duluan ya. Dah, thank you ya, hati-hati ya. Bye, thank you so much, bye-bye. Hati-hati. Hati-hati ya. Heart. Teker ya, ceker ya. Heart. Ceker ayam ya. Heart. Dah. Dani. Heart. Apa? Buat yang latihan. Heart. Bacain podium Kak. Gimana sih? Bacain podium gua nggak ngerti. Satu, ada Kak Anhar. Bye Freya. Makasih. Salah program. Kak Cikenu, Kak Panci Panas, Kak Donar, Kak Dominikus, Kak Rija, Kak Digdug, Kak Adit, Kak Fergie, Kak, oh Fergie, Big Girls Don't Cry, Rararaur, Kak, namanya nggak kebaca Kak, beneran. Ini mah namanya showroomnya sampai habis aku doang dong. Kathrinanya lagi latihan. Jangan lupa visi, betul, jangan lupa visi. Semua ya. Pokoknya ya sampai terakhir tadi sampai mana? Nah, Rararaur ya, Rararaur ya. Habis itu Kak Noel, Kak XW. Kalau nggak kebaca namanya susah banget, XWH YP. XWHB. Kayak XWHB. Makasih udah gantiin. Iya, maaf ya kalau kalian menyesal buka showroomnya. Yang muncul, yang muncul ya Shanti lagunya menanti. Itu Shani lagunya menanti. Scroll komennya, spill link mau video call makanya. Pulang. Aku mau pulang ya guys. Jam berapa ya, masih jam berapa ya? Coba kita lihat. Kita lihat dulu di map. Di map. Ya, kok jelek nggak makeup? Semua perempuan tuh cantik ya. Kamu cantik, cantik ya, dari hatimu. Ya. Sampai terakhir kayaknya. Iya tadi udah. Aku sumpah Noel. Kita countdown ya, countdown. 13 ada Noel, 12 ada XYHB, 11 ada Rararaur, 10 ada Virgie, 9 ada Adit, 8 ada Dark Digduk, 7 ada Rija Kesa, 6 ada Dominicus, 5 ada Denar, 4 ada Mahe, 3 ada Panci Panas, 2 ada Chicken New, 1 ada Anhar. Terima kasih atas bintang-bintangmu. Itu tuh kayak harus nggak ada malunya gitu ya Kak kalau. Iya. Gitu. Atin mana Kak? Ya udah mulai pakai caps kalau nanyanya. Atin mana Kak? Sebentar ya. Kalian masih mau nungguin. Kalian masih mau nungguin 4.900 naik mulu. Aduh. Iya, tunggu ya podcast aku. Podcast dari tahun 2021 ngomongnya. Tunggu ya podcast aku. Aku mau live ini. Apa? TikTok. Dig dog. Hatin gua gendui sekarang. Hey, kamu tidak salah. Atin lagi latihan sama. Iya, tulis aja kayaknya. Tulis di mana? Maksud tulis tuh gimana? Emang bisa ditulis? Tulis di kertas gitu terus tunjukin gini. Lima 5.000 orang telah kecewa tahu bukan cermin ini. Ya, maaf ya. Maaf ya. Belum selesai. Enggak apa-apa dapat bonus. Yang ngomong kita nih legend juga loh. Legendary. Kayaknya pulang naik apa? Jangan gitu guys. Kalian tau gak sih aku habis kejamret, dibahas lagi. Pokoknya hati-hati ya, jangan main handphone kalau di motor. Udah itu aja nasihat aku sih. Jangan main handphone kalau di motor. Karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyambar HP-mu. Pokoknya gitulah guys. Intinya aku habis kejamret. Untungnya selamat sih, nggak kenapa-napa. Handphonenya aja gone. Beli baru kayaknya. Amin. Kok bisa? Ya karena ada, kalau kata Bang Napi, karena ada kesempatan dan niat dari pelakunya. Di sini bagus ya. Masih kamera. Ini. Masih kan? Ini. Tungguin ya. Setia ya kan kalian menunggu Atin. 5 juta orang kacau. Ayonya pulangnya. Oke, bye. Astaga. Kenapa gue ditinggalin? Aku pulang dulu ya. Gak apa-apa, tadi kan udah biasa. Ada yang mau screenshot dulu nih? Ayo Kak, screenshot dulu. Ngapain? Ada mau screenshot. Kayak member. Oke guys, bye guys, ditunggu podcast dan fans clubnya ya. Ini laptopnya ayas pasti. Ya, aku nggak boleh tuh hari ini, nggak bisa. Besok malam ini ngapain? Besok aku mau puncak malam ini. Oh, malam ini? Iya sama. Besok cuma itu doang. Iya kan udah ada yang kebaikan dua-duanya. Iya. Kamu siapa? Islamkatnya di Kak. Bukan ke sana. Sama adik kakak aku. Adik kakak aku itu siapa? Aku dong. Adiknya kakak aku. Aku. Iya bukan. Adiknya kakak aku. Aku kan? Iyalah. Aku. Enggak. Iya. Apa lagi? Turut prihatin waktu itu masih ngomongin yang kerjaan berat tadi ya. Makasih guys. Aku nggak sabar sih beli Xiaomi yang baru. Karena HP-nya tuh keren banget Xiaomi yang baru itu. Ya ini pakai ini. Itu Xiaomi ya? Iya. Itu Xiaomi yang mana? 8 Note 8 Pro. Ini Xiaomi 10S, Redmi 10S. Bagus juga guys. Berapa tahun ya? 3 tahun atau 4 tahun ya? Setia ya sama Xiaomi ya? Iya. Ih, ya emang Xiaomi itu the best sih, tahan banting. Lebih ke pengen beli belum ada duitnya sih. Pengen beli Xiaomi yang lebih mahal lagi gitu maksudnya iya, kan? Pengen beli Xiaomi yang kayak baru sih, yang kayak Mi 12 ya sekarang yang keluar ya? Aku pengen beli 11T Pro itu. Iya sih, tapi udah 12 tau kan sekarang? Iya. Yang 12 Lite aja udah bagus banget. Aku lagi mau ngincer yang 12 Lite. Yang 6 juta. 12 lite tuh cuman 5,8 apa kalau di... Cuman kalau nggak ada duitnya ya bukan cuman. Maksudnya kan... Iya cuman. Anya Oshi mana nih? Iya dong. Anya Oshi let's go. Tuh udah pulang. Udah pulang. Kalau udah pulang ditinggal dong. Lagi latihan. Adik Kak Anya sayang terima kasih. Adik Kak Anya sayang terima kasih ya. Nggak pernah lihat TikToknya Kak Jil. Nggak lucu dong aku. Oh iya. Sampai dibikinin sound. Siapa Anya? Bukan aku, bukan si Kak Jil. Adik Kak Jil sayangku. Adik Kak Anya sayangku terima kasih. Semoga sehat-sehat ya adikku sayang. Adik Kak Jil, ayo ah. Udah udah pulang beneran sumpah. Udah gengs. Udah. Yuk. Cepat banget keluar. Kasih lampu kali ya biar terang. Lampu nggak tuh. Ya, kunci tinggal sendirian nih. Ya, Bapak Teddy emang apa sih sama gue? Ya enak. Tadi udah ngantuk. Emang kelihatan ngantuk ya? Ngantuk deh. Hah? Sinilah. Nasi apa? Guys, I think sebentar lagi selesai, sabar ya. Tuh lagi bersih-bersih dulu. MU apa kabar bang? MU, aduh udah lama nih nggak nonton MU. Nah, tadi layanan joki, gak ada staff yang tinggal. Terbungkam. Iya, tadi di mute dulu ya, kita lagi gibah soalnya. Nggak lagi ngomongin yang lain. Halo lemari, halo lemari, halo locker ya. Kalian lucu banget ya. Bentar ya, hatiin bentar lagi selesai kok. Oke. Halo kulkas. Halo alat pemadam. Itu namanya apart gak sih? Ikut lucu banget. Kalau lampu emang ada lampu ya? Oh iya, lampu tadi ada. Gue sama bang Jabi pintar ya. Pakai bang ganteng. Terima kasih loh. Iya, apa ya ngelawak ya? Mana ya? aku dulu ya, aku nggak pernah ada Jiko. Artinya bentar lagi selesai, lagi beberes dulu, beberes, lagi cuci muka, cuci muka. Hah. Ini dia nih. Halo rakyat-rakyatku yang terlantar kan. Rakyat kasih diskon dulu, ntar sampai 5.000 loh. Diskon. Halo, aku sudah balik. Mantap. Itu sih baca itunya. Iya. Baca apa namanya komennya? Oh my god, Kakak tadi ngomongin apa aja di sini? Ngomongin kamu. Ngomongin apa? Enggak. Pada nanyain nanti mana, nanti latihan bentar. Udah selesai latihannya. Latihan kan mau perang besok kan? Iya betul. Aku pengen telepon yang super. Bentar lagi. Annyeonghaseyo. Jadi kalian ngobrolin apa aja dari tadi? Kalian ngomongin apa ya tadi? Bener Kakak ngomongin apa? Pasti jokes-jokes. Iya, biasa tongkrongan bapak-bapak. Tongkrongan bapak-bapak. Aku jam berapa ya kelar ya? Aku di sini dulu. Aku jam 11 pas. Oh iya. Aku jam 11 pas ya udah habis. Soalnya berapa? Jam 10.47. Iya. Ya, bener kan? Karena nggak bisa dong. Mau gambar-gambar dong, Kak. Tapi jangan dikelihatanin. Mau dong Kak, mau gambar Kak? Enggak, ya aku nggak ngeliatin ini. Udah? Di bawah. Udah? Nah, terus? Aku tunggu sampai terus. Itu kan udah gambar beneran. Wah, bohong. Ini contoh dari sini. Bisa gambar tau kan? Ih, seru banget. Jadi guys, pas kalian dapet jokes baru apa lagi sama Kak Teddy emang. Apa kemarin aku ada jokes apa ya Kak? Apa ya? Warnanya ini. Kalian dapet jokes apa lagi nih? Kak, ajarin aku biar bisa lucu, Kak. Kamu udah lucu. Lucu apanya? Kamu nggak usah diborong, kamu udah cantik, lucu juga. Jangan diborong gitu, Bang. Udah cantik-cantik aja. Jangan kalau cantik-cantik aja bolehnya ya? Iya, jangan lucu. Nggak boleh dua-duanya katanya, guys. Aku ada jokes apa ya, Kak? Aduh, aku kata kemarin. Aku ini tapi merek, nggak boleh. Ah, merek sih, showroom sih. Apa ya Kak? Jokes apa ya? Sayuran apa yang bikin baper? Sayuran yang bikin baper. Lodeh. Lontong. Timun. Salah. Apa? Bayam. Bayam-bayam dirimu. Kakak kalau jokes tuh bikin atau ini sih Kak, nyari atau kayak gimana? Boleh dijelaskan proses pembikinan jokes? Itu tadi aku lihat, nggak mikir aja langsung. Tapi langsung dapet gitu? Ya enggak dong, harus ini apa ya? Misalnya tadi aku lagi makan tuh, kan makan timun kan. Terus mikir timun bisa dibikin apa ya joknya gitu. Terus tadi terus aku bikin makanan apa yang nggak pernah sakit. Terus acar, kenapa acar? Banyak timun ya, nggak pernah sakit. Timunnya imun. Banyak timunnya. Kok nyampe sih Kak? Apalagi yang jokes yang menurut Kakak paling menggelegar apa yang kayak paling lucu kakak? Kakak kayak kakak ngejokes tuh kakak lucu banget saat itu. Ada nggak satu jokes yang kakak bangga banget? Rusa sih. Rusa. Apa tuh? Iya, binatang yang nggak pernah on time. Apa? Rusa. Kenapa? Jagian hari ini datangnya rusa. Aku pernah denger itu. Ih, bisa sih. Aku kayak bocil. Itu aku yang bikin. Apa? Itu rusa jok rusa itu. Kakak nggak melihat dari ini. Yang latihan. Iya, kayaknya. Aku bingung sih Bea Angelia sama mama aku atau besok nggak sih nginep langsung ke rumah tuh. Lu bikin apa? Bintang. Bintang. Aku mau bikin Patrick. Aku bikin Patrick aja ya, Kak? Itu seru. Nggak mau, aku mau bikin Patrick. Please, reward. Karena Kak Gita yang minta, aku bikin deh. Terima kasih. Tapi kamu beliin ininya dulu. Apa? Ininya. Alat gambarnya. Alat gambarnya kamu harus beliin aku dulu. Nanti aku beliin buku gambar Showroom. Iya, betul. Sama pensilnya juga harus beliin. Nih, aku lagi bikin ini guys. Tapi ini udah ada sih. Lihat ini kan. Kelihatan nama yang kaya berubah. Apakah yang kakak kayak bangga yang jokes lagi apa yang kakak kayak orang ketawa banget nih? Tank sih. Tank? Iya. Tank apa? Tank apa yang sehat? Tuh dia ketawa baru pertanyaan dia ketawa. Tank apa yang sehat? Thank you. Bukan. Tank itu musik senang. Oh. Dia waktu itu nggak tahu ya. Kamu waktu itu. Oh, dia beda tim. Ah dia. Oh, kalian di ini. Aku juga tim tapi diceritain mulu sama Ola jadi kayak oke lah. Ada tokoh yang lucu banget lah yang dance cover itu lucu banget. Dance cover. Oh. Sama yang ini yang kakak bilang apa yang nggak bisa, apa yang terbesar kalau nggak? Apa makanan yang besar? Apa sih? Makanan yang besar. Iya. Terus yang ada lanjutannya banyak ya maksudnya habis itu makanan yang besar, habis itu tempat yang besar yang buat dimakan. Itu mah gajah. Gajah apa itu lah? Cara bedain gajah kecil, cara milih gajah kecil sama gajah gede. Ya gaji besar disaring ya kamu tahu diayak kan iya kecek terus apa namanya orang apa yang kuat orang yang ngayak gajah kan gajah ya soalnya ya Kak terus toko apa yang paling gede? Toko yang jual ayakan gajah. Gak ada Kak, Cucu, hati-hati. Yang jual ayakan gajah. Ada lagi nggak selanjutnya? Nggak ada, udah. Banyak sih deh. Coba aku nonton TikTok yang ketawa kayak mati itu. Emang ada TikTok? Ada. Waktu itu Asal bikin apa gitu? Apalagi showroom ya? Oh iya showroom kayaknya deh. Iya showroom juga ya. Itu waktu tur nggak sih? Tur makanya terus aku nonton. Terus itu lihat situ tuh. Tengok lah. Hanya ngasih SS apa yang besar? Jalan S Parman. Bisa loh. S apa yang besar? Guys. Dari tadi tuh ada nanya SS yang besar tuh apa sih S? Oh SL. Iya, kan dia lebih besar daripada M. XL. Oh, XL. Hah? XL. Iya. Oh, S. Hah? Gak nyampe dia, cuy. Kalau aku mau ada cerita. Aku ada jokes lucu tapi harus di-mute. Apa? Oke guys, sudah jokesnya ternyata Kak tadi udah tahu. Makanan yang besar. Gajah yang dia ya. Makanan gajah. Enggak dong. Apa? Telur gunung. Hah? Masa kita ketawanya ya? Kalau kita ketawanya sokulan. Lucu. Udah terlalu lemas. Terus balik duluan ya Kak. Dadah. Kakak emang nyatetin Kak yang lucu-lucu? Ya kadang aku catet, karena kalau nggak dicatet tuh lupa kan. Bikin buku dong Kak Teddy dong. Iya Kak Teddy. Bikin e-book. E-book? Ini elektronik book. Oh elektronik book. E-book. Kamu punya e-book nggak? Iya kali. Gue lahir dari mana? Elektronik book Kak. Oh, nggak ada. Nggak punya e-book. Nah, ini apa sih ini e-book? E-book apa ibu? Nggak punya e-book. E-book elektronik book. Aduh kalau e-book punya. Nggak usah pakai K dong. E-book, e-book. E-book. Kan orang beda-beda Kak sebut ibunya. Bapak nggak? Bapak punya nggak? Bapak. Oke. E-book, e-book sama bapak, sebapak. Alay gitu ya, ibuc, ibuc. Ibuc, ibuc, bapac, bapac, siap, pacat, pucat, canac. Kak Ayah senang. Bingungnya apakah harus ke Gunung Gede ya, apakah tidak? Apa? Dia itu kan biasanya nginep kan di tempat aku. Siapa Dea? Iya, Dea Angelia itu. Tapi? Nah, aku nggak tahu hari ini dia nginep apa enggak. Tapi ya, udah malam semua aja. Kan lagi latihan. Lah kan nanya doang. Nggak boleh. Patrick, Patrick. Karena mau speed word. Kan sabar ya. Warna hitam. Bikin Patrick. Apa aja? Yang itu masih lama latihannya. Apa? Yang itu masih lama. Minggu depan. Minggu depan. Kak. Gila. Oke. Patrick. Kok ada jarinya Patrick? Emang Patrick gak ada jarinya? Gitu. Gak punya. Udah hapus deh. Ini. Tunjukin dong. Gak boleh. Boleh. Gak boleh. Boleh kan bukan punya kamu. Kamu pegang. Di zoomin Patricknya doang. Kayak gini nih. Kakak ini gak harusnya dibalik aja. Oke, balik kameranya. Bisa, bisa. Patrick. Patrick Star. Patrick Star. We love Patrick. Patrick kakinya emang panjang satu, guys. Patrick. Kalian nggak boleh ngatain Patrick ya. It's a mood. Nggak bisa. Harusnya tambahin gini nggak sama Kaina. Gila. Kita. Nggak, oke. Hehehe. Kita aja tawar. Katrin bener-bener deh. Oke. Apa sih? Ada ganti ya? Kayaknya Zi tadi lagi ganti. Nggak apa-apa Kak. Guys aku mau pulang loh. Gila sih, malah gue yang ngasih showroom. Kakinya panjang. Patricknya nggak pakai celana, emang? Oh iya Patrick pakai celana ya? Oh iya. Iya dong. Warna hijau. Iya yang hijau yang bunga-bunga. Gita SR tadi sore, emang iya Kak Gita? Tadi kan sama. Ah. Tadi udah sih bulan-bulan apa yang ngagetin. Bulan sabet. Bulan Januari. Salah. Apa? Bulan Agustus. Kenapa? Agustus. Agustus balon hijau. Tot. Aku mau pulang. Kok di sini dibully? Kok enggak dibully? Enggak dibully. Cuma waktu jadi kenapa? Berantem. Gitu. Aku ditonjok Kak Gita. Oh, berantem. Aku ditonjok Kak Gita. Iya, tapi dia kalah. Biru gitu. Kepentok tahu kalau kita berantem aku yang menang kalau kita. Enggak, aku yang menang. Kepentok bangku. Kita sama-sama kalah berarti kalau gitu. Hei, cuekin kepentok bangku. Kepentok meja. Oke, guys. Sudah ada yang mulai latihan. Itu waktu gue dapat pertanyaan tuh. Wah. Kenapa bangku itu benda padat? Padahal dia cair. Oh, dia cair. Dia cair. Oke guys, kita baca baik-baik gimana dong. Cabar. Cabar. Nomor 1 ada Kak Anhar. Terima kasih Kak Anhar. Nomor 2 ada Kak Chicken Nugget. Sayangku. Terima kasih Kak Chicken Nugget. Nomor 3 ada Kak Dana. Ada Kak Dana. Kakak jangan maju-maju. Nah, Nomor 4 ada Kak Mahe. Nomor 5 ada Kak Panci Panas. Nomor 6 ada Kak Fergie. Nomor 7 ada Kak Dak Dik Dukder. Nomor 8 ada Kak Odi. Nomor 9 ada Kak Dominikus. Nomor 10 ada Kak Rija, kesayangannya Atin. Nomor 11 ada Rara Rar, Kak Stevie Oshi. Maksudnya apa ya? Nomor 12 ada Imoto Sang. Nomor 13 ada Kak Adit Omo Cinca. Kita harus berterima kasih hari ini sama Kak Teddy karena aku tadi latihan Kak Teddy yang ngejokiin. Makasih banyak ya Kak Teddy atas hari ini. Sama-sama. Sudah, terima kasih yang datang udah nungguin aku di BW. Dadah. Kayak gitu sih, bye-bye. Bye-bye.